Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang pertama, kita ingat dari Rasulullah SAW, yaitu para sahabat dan keluarga beliau, dan yang kita syafaat dalam bahasa Sayyidina Muhammadin Syafi'ina Muhammadin Wa'ala Al-Mustafa Wa'ala
Siapa saja yang menyumbangkan satu dirham untuk memperingati kelahiran dan besar Muhammad Sulam, pakai nama Sayyidah wa Khatibadri, pakai nama Sayyidah wa Khatibadri, maka samalah pahalanya dengan orang yang menyaksikan perang Badar, Wahunai dan Rahmain. Waqala Al-Qim Karamallahu Wajah, berkata Sayyidah Ali, mudah-mudahan Allah memuliakan dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang merayakan kelahiran dan besar Muhammad SAW, dan yang keluar dari dunia illa bi'imah, tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan iman. Waqala Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripada ini. Man jama'a li maulidin Nabi SAW ikhwan. Siapa saja yang mengumpulkan untuk peringati maulid Nabi akan saudara-saudaranya, wahbanya lalu ta'ama, lalu dia menyiapkan buat mereka makanan-makanan, wa'amila ihsanan, dan dia melakukan perbuatan yang musmatuh, ba'atahullahu yawal qiyamati, Allah akan membangkitkannya nanti pada zaman, masjid yatim bersama orang-orang yang sedikit itu orang yang jujur dan benar, wasyuhada dan bersama para suhada, wasolihin dan orang-orang soleh, wayakuluh bijani tina'in, dan nanti dia akan berada di dalam surga yang terima. Waqala Surya Sakti, berkata Surya Sakti, man qasada maulidan, siapa saja yang menuju suatu tempat, yukra'u bihi maulidun Nabi SAW, yang dibaca padanya sejarah kelahiran Muhammad SAW. Fakal uqya rogatan fil jannati, maka sesungguhnya dia akan diberikan sebuah paman di dalam surga. Li'annahu ma qasada tilkal mawdi'ah, karena bahwasanya dia tidak menuju tempat itu illa li mahabbatihi SAW, kecuali karena cintanya bagi Nabi Muhammad SAW. Bapak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, menghadapi karena ma'ayah berjanda. Siapa saja yang cinta kepada dia adalah bersama saya di dalam surga. Faedah itu di Mataya Al-Hafiz Suyuti. Ini satu faedah yang diangkat daripada fatwa-fatwa Imam Al-Hafiz Suyuti 555 yang berlaku pada bab resepsi. Sulilah Ali Maulid Nabi SAW. Beliau ditanya tentang bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi SAW. Disarankan oleh Allah, dari Allah, mahu kuat hukumnya. Minhaj Syar'i dari segi syarat. Wahal dua mahu dan Allah semua. Apakah memperingati Maulid Nabi itu suatu yang kemudian setelah tercerah? Wahal disamu perlu oleh. Apakah diberikan Allah orang yang kala maka dia habis asyriyukin jawab wal jawab ini, dan jawaban yang datang dari saya kata dia, inna asla amalil maulidin, sesungguhnya dasar daripada melakukan peringatan maulid Nabi SAW, ijtima'u nas, mengumpulkan manusia, wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an, wa qira'atu dan membaca apa yang mudah dibaca di Al-Qur'an, wa riwayat al-akhbar al-waridah, dan riwayat-riwayat daripada hadis-hadis yang datang di mawdai amrin Nabi SAW pada permulaan perkara Nabi SAW wa rawaqa'at min al-Qur'an, dan apa yang terjadi pada waktu dia dahilkan minal ayat di mana perkataan rumah yang berjuruh, kemudian di
tiga orang di Madinah. Wasatarabat al-Hafiz bin Muhajjah, dan telah menyimpulkan al-Hafiz bin Muhajjah pasti yang akan dimulai dari Rasulullah mengenai marahnya Rasulullah alam-alam fadil atas perbuatan yang tetap di sunnah yang sudah tetap dalam sunnah wabuah mampu syarat lain yaitu yang berapa dalam sunnah wali muslim karena Nabi Rasulullah 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 Khadimah Al-Qadimah dari Lampung di Madinah Pawajan Al-Yahuda maka dia menemui orang-orang itu dia suruh dan puasa yang masuk pada hari Rasulullah pas awal maka Nabi punya mereka Pak Paul mengapa mereka menjawab buah yaum akram Allah mungkin dia adalah hari yang dimana Allah meninggalkan Fir'aun pada dia Musa dan menyimpan dari Musa wanahu nasuhu dan kami mempuasakannya syukur sebagai rasa syukur Pak yang mengatakan di berkata namun Allah di Musa kami tidak lebih pantas lebih utama dari Musa minggu dibandingkan kalian Pak Paul yang Tuzia Abu Tahmin telah memberikan balasan dari Maha bin Nabi bin Allah dengan melihat azab anu lebih yang malas nih pada istimewa. Di sabar kita ini saya katakan sekalian dengan sebab yang menikahkan sesuai bahasa kalian. Lama asyaratku manakala saya baru bahasa memberikan kabar gembira kepada Allah di wilayah yang tadi sholat salam dengan wilayah kanan dan usaha Muhammad sholat salam wa innahu yakhrudu lahu min bayi suwani dan sesungguhnya dia Rasulullah keluar dari pada dua dari dari kanannya. Ma'un air, ya selaku yang minum di air. Karena akhbar dari al-Ahdas, sebagaimana menceritakan dari Nabi Al-Abbas, di malam ini, Ra'abi Al-Rabi, pada sebuah tidur yang mulia, dia
Yang menerapkan mereka Jibril yang akan disini Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Tapi tetap seolah tadi ini Jibril, majib ini Jibril, kemuliaan. Kemuliaan mulailah saat itu mereka Jibril mengatakan ya majib, ya majib, ya majib, ya majib, ya majib, ya majib, 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, ada kemampuan malam terlihat. Ya Jibril terhal, Jibril datang kembali. Maka lebih lagi Jibril mengatakan lebih baik, pokok lebih baik. La syarika laka lebih baik. Inna al-hamda wa bi'amata laka wa'alu. La syarika. Takutlah Jibril dia tahu sesuatu kami yang sesuatu Allah Ta'ala. Ada semua Jibril. Ya Jibril, qad bismi. Eh Jibril, ikrarkan akui kesucian bagi bismi. Mulai saat kita mulai Jibril katakan ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus. Sepuluh ribu tahun beliau mengatakan ya kudus, ya kudus, ya kudus. Setelah 10.000 tahun mengucapkan yang kudus dan kudus malik. Terkait oleh Jibril, Jibril tahu boleh ada teman. Maka Jibril pun mengatakan di tempat sesampai pembukaan hijab di setelah orang setelah itu terima malaikat Jibril mengatakan eh Jibril habibni uji aku. Maka bila Jibril mengatakan ya habib, ya habib, ya habib, mulai dengan salam Allah alaihi wasallam.
tumbin. Sehingga mereka terus-terus mereka tumbin. Membaca setelah ini, yang diperan setelah tumbin, ini wasalah tumbin. Sallallahu alaihi wa sallam, 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 sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah sebabnya anjir yang turun kabar yang dibicarakan kepada kami dari pengajian secara nanti dengan membicarakan amin tadi karena yang turun itu diharapkan tadi dari beliau dari Allah akan biar tahu bahwa itu sedangkan dia mengunculkan dari yang turun itu tadi dalam bentuk jasmani dan rohani wah negarakan telah memiliki untuk mencabut pelayanan beliau. Jadi Allah bila surga bila neraka bila aras Allah yang mampus bila kursi bila kalam adalah untuk mencabut pelayanan beliau. Allah menciptakan alam semesta ini dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ini terbagi dari empat. Seperempat dari aras, seperempat dari yang berkumpul, seperempat dari kalam, seperempat terakhir kembali dari baru, seperempat dari persekutuannya surga, seperempat dari persekutuannya neraka, seperempat dari persekutuannya dunia, seperempat dari persekutuannya kami, seperempat dari persekutuannya kami, seperempat dari persekutuannya kami. Benar-benar astronomi, bintang-bintang, planet, galaksi. Lalu superbalik terakhir ini gila. Kesimpulan dia. Setelah Allah mewujudkan karya-karyanya untuk bina manusia, kepindahan manusia pada masyarakat Adam. Dengan kepindahan Adam, memperoleh bawah-bawah kami ada. Right.
Jadi maksudnya karena beliau menerus kami, pasti akan ada orang lain menjadi penyangkar-penyangkar pembangkar-pembangkar ini, mengatakan ini harus mau, ini harus doi, ini harus sedo, ini harus palsu, memasukkan akar karya beliau tadi, memasukkan yang lain, memasukkan yang beliau sendiri, mengatakan bahwa beliau ini sekali langsung langsung muda. Karena beliau ini adalah orang yang sangat keras, justru kita sampai berlalu-lalu mengkakus lagi cerita Wahbi Yuswa dengan kita beliau mati sama Wahbi, selalu beliau kita Indonesia memberikan cara Indonesia, selalu kami selalu bisa kami selalu sesekali. Jadi bapak ibu tiada yang tidak persen dari mana sih bisnis ini dan bagaimana dari mana sedikit kesulitan sendiri untuk tidak mengalami dia.
Karena
Jadi apa? Lihat di luar mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mulai berangkat ke mana ni? Apa? Maka jadi menjaga mereka dalam mereka dalam masalah apa? Nikita yang kalah sahaja macam siapa maka? Kalimat Thank you.
Jangan dijadikan yang lurus untuk ilmu. Jadi kamu keluarga pilih yang dulu beribadah. Meskipun itu memang sepenting. Maka enggak sampai tertutup. Pintu sendiri salah satu adalah bentuk ilmu. Sampai dengan tempat Allah Maha, sampai dengan tempat kubur. Yang perlu tetap keluarga bentuk ilmu. Anda akan pernah pintu di sini. Mereka mengawal kita. Karena kalau Allah di sini, bahasa Rasulullah. Saya sering menurut ilmu. Jangan mencari jaminan. Jangan mencari rezeki. Bila kita menurut ilmu, ada yang berusaha berikhtiar. Harakan ini rezeki dari mana? Bila kita berusaha dan rezeki berusaha kita. Ada yang mau yakin bahwa itu. Hal ini adalah merupakan salah satu dari rezeki rezeki dan itu. Kalau Allah, kalau Allah, kalau Islam, para nabi,
ada satu yang baru turun, ada satu yang jaraknya mungkin dengan dua yang sama kok, kerja berusaha lagi, coba dengan percaya cara ini ya, percaya si baru ini, baru percaya harus si baru. Maksudnya kadang-kadang
dan guru-guru kita yang ketika pada salah satu pembangunan secara politik karena kita berkata padahal yang terus-terus dalam sekarang nanti khusus saya yang membayangkan lima kali pun mau melompari pada saat yang sama yang berkata pada manusia baik dengan setahun pada bumi kita jadi kalau Nah, ini pertanyaan yang kami, karena ini banyak.